Dan saya ucap tahniah kepada Datuk Sansuri atas kemenangan tu, dan mudah-mudahan dia dapat jalan ke tugas dengan baik. Dan juga dari segi negara, dia memberikan sekurang-kurangnya sedikit kelegaan kerana imej yang lebih sederhana daripada sikap pimpinan PAS yang nampak jauh lebih ekstrim. Mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. Cik Tomek semalam tadi kata mungkin kali ini pencet-pencet itu agak jauh sebenarnya pandangan itu. Tidak juga, kalau kena tengok peratusan undi itu, dia ada sedikit susutan dari PAS, tetapi nampak UMNO umumnya belum dapat, belum keluar. Mungkin kita patut beri penjelasan. Semalam kita ada mesyuarat di antara PH dengan pimpinan UMNO, dan saya puas hati kerana nampak mereka akan kerahkan jentera untuk ke akar undi. Okey? Tomo arigato. Terima kasih.